1 April 2023 hanya dilayani melalui aplikasi Kai Akses. Pemesanan. Sedang melakukan perjalanan saya dengan tujuan akhir stasiun akhir di Cicalengka. Di mana tempat penumpang dipersilakan di persiapan ini di peron tinggi jalur 2. Mana maskernya? Simpan dulu. Di mana tempat penumpang sedang menggunakan masker dan kalian benar. Jalur mana ke Cicalengka? Menunggu kereta api lokal Bandung Raya Ekonomi ya. Pada larang Cicalengka, kita akan ke Kiara Condong. Daripada larang ya sobat itu. Ini di sini kelihatan ya Rumah Sakit Dustira. Kemudian di sini biasa kan ada jalan di depan Rumah Sakit Dustira ke mutar ke Jalan Sriwijaya. Namun itu sudah dalam apa? Sudah dibikin underpass, jadi tidak lagi melintas di jalur kereta api. Yang penting jangan lewat di garis aman. Turun dulu. Sini, Bu. Stasiun Kiara Condong ya sobat YouTube, ini baru saja tiba di sini.
Tapi saya ada undangan Zoom ini, jadi harus kayaknya harus di rumah ini. Kalau di sini Zoom, saya takut gangguan ini ya. Sekedar permakluman juga ya Sobat YouTube, bahwa dalam perjalanan ini saya masih menyempatkan Zoom juga ya dengan teman-teman, karena ada undangan Zoom tadi dan ternyata bisa lah dalam perjalanan Zoom meeting ya Sobat YouTube. Jadi tadi sudah dari Cimahi ya, sudah sampai di stasiun Kircon. Kemudian masih ada urusan ya. Nah, itu ada tulisan KAI Komuter di sana, KAI Komuter. Sana. Nah, ini permakluman juga kepada Sobat YouTube yang barangkali melakukan perjalanan ya. Kalau di stasiun Kiara Condong ini tidak ada penjualan offline ya. Jadi tidak ada penjualan tiket di loket untuk kereta api lokal ya. Ini kalau tidak salah sejak bulan-bulan sebelumnya, bulan sebelum bulan puasa itu sudah ada pemberitahuan bahwa per bulan Maret kalau tidak salah itu tiketnya dibeli secara online. Jadi kita harus memiliki apa ya, KAI Akses aplikasi ya. Atau kalau di sini di depan atau di kawasan stasiun ini ada beberapa warung ya di dekat sini yang menyediakan penjualan tiket. Nah, maksudnya kita membeli tiket secara online tapi lewat counter pulsa gitu ya. Mereka jualan tiket, cuma harganya tentu lebih mahal daripada tiket kereta lokal ya. Kalau kereta lokal Bandung Raya itu 5.000, ya di konter-konter itu dijualnya 8.000. Namun dapat dipastikan kita dapat tiket dan bisa segera naik. Tergantung jadwal mana yang kita pilih ya. Ini ada keberangkatan pukul 16 tapi saya milih yang 17.22. Nah, ini luar biasa ya. Jadi memang kita harus kuasai teknologi informasi di masa depan itu, mau transportasi atau apapun itu pastinya menggunakan secara online ya. Jadi membeli tiket secara online, bayarnya juga secara non tunai. Jadi ya luar biasa lah. Nah, kalau kita belinya di counter itu bayarnya pakai tunai ya. Walaupun dia pesannya dengan non tunai. Ini akses masuk di sini Sobat YouTube. Dan itu untuk pembelian dan pemesanan tiket untuk di stasiun Bandung, stasiun Kiara Condong, stasiun Cikarang, stasiun Karawang dan stasiun Cikampek mulai 1 April ternyata ya. Mulai 1 April 2023 hanya dilayani melalui aplikasi KAI Akses. Pemesanan tiket bisa dilakukan mulai 7 hari sebelum keberangkatan. Ya, jadi pantas ya sudah nggak ada penjualan di loket ya. Saya mau sholat dulu.